Setelah mendapat aksi teror oleh kelompok kriminal bersenjata beberapa hari lalu, masyarakat Beoga Kabupaten Puncak, Papua kembali tersenyum dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Hal ini dikarenakan kegiatan positif yang dilakukan TNI Polri di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan keseharian seperti berdagang dan ibadah telah berlangsung dengan kondusif. Begitupun pesawat sipil pengangkut penumpang dan landasan pacu di Beoga kini telah kembali beroperasi. Hari ini Senin tanggal 19 April melaporkan langsung dari Beoga. Situasi terakhir seperti yang kita ketahui bersama sudah sangat kondusif. Masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Saat ini kita sedang menunggu turunnya pesawat sipil yang sudah mulai beroperasi. Situasi Beoga untuk saat ini kondusif, sangat aman, sehingga masyarakat Beoga melakukan aktivitas seperti biasa. Buktinya kita bisa lihat ada mama-mama bisa menjual. Di sana ada jual, sudah kondusif, dan hampir semua masyarakat distrik Beoga melakukan aktivitas seperti biasa. Dari Beoga, Papua, Tim Liputan melaporkan.